Assalamualaikum semua, bersama aku Faiz Red Viper dalam YouTube channel Faiz Red Viper. Seperti yang dijadikan sebelum ni, aku akan membuat unboxing Funko Pop yang telah kita bahas daripada Australia, iaitu melalui company Funko Pop, iaitu Pop Culture. Pop Culture ni aku dah pre-order lebih kurang 2 minggu lepas dan aku ambil 6 Funko Pop. 6 Funko Pop yang dibeli tu ada diskaun lah, sebab 4 pop daripada satu line tu dia dapat diskaun $74, which is very affordable. Dia berbanding beli dengan dekat apa dah, local seller, mungkin dia harga mahal sikit lah. Aku pun terus beli dekat Pop Culture. So, apa mengapa masa aku akan buat unboxing 6 Funko Pop ni. Dia kalau Pop Culture ni, kalau kita beli 6 Funko Pop, dia akan terus dapat double box yang macam ni. Aku dah buka dah satu, dan kita nak tengok apa yang jadi kat dalam ni. Sebab risau juga kot ada rosak lah Funko Pop tu kan, jauh daripada Australia. Okey, yang ni dah settle, kita letak bawah. So kita fokus pada Funko Pop yang ada dalam kotak kecil ni. Oh, ada sikit sini, mungkin dia salah packing, tapi look nice lah. Okey, tak ada nampak macam dent ataupun kena hempak dengan sesuatu teruk. So kita buka Funko Pop kita. Aku mengambil inisiatif guna gunting dekat ni, sebab risau terpotong Funko Pop. Tak pasal-pasal kalau guna pisau dia tajam. So aku guna gunting je, biasa aku buat macam ni. So lebih selamat. Ya, yeah. Nampaknya memang nice packaging. Wah. Wow. Jadi, sama sekali kita akan tengok Funko Pop apa yang aku dapat. Jadi, dia kena tarik macam tu. Pertama sekali yang aku dapatkan adalah Ymir's Titan Form. Ymir's Titan Form ni adalah Funko Pop yang line baru daripada Attack on Titan, Collect Them All. So, dalam keadaan dia adalah mint condition. Okey semua. Ada sikit ni, tak ada teruk sangat. So kira dia mint. Boleh aku lah. Ymir Titan Form ni adalah satu form baru yang sebelum ni dia adalah karakter Ymir, iaitu daripada Scott Regiment, member member Aaron Yeager juga lah. Ymir Titan Form ni, Ymir ni ada identiti rahsia, dia bertukar menjadi Ymir Titans. Kalau nak tahu lebih lanjut, kau kena follow season 2. So the next adalah, oh aku beli ada satu lagi. Ini line yang tanpa disangka-sangka, iaitu Tanjiro Kamado daripada Demon Slayer punya line. Ini adalah glow in the dark, tapi dia dapat special edition sticker je lah. Special edition sticker ni kerana dia sebenarnya box line eksklusif tu lagi mahal tu. Kalau nak dapatkan tu dalam 200. Tapi Tanjiro Kamado ni aku dapatkan dalam RM75 saja, sebab dia special edition sticker dan dia adalah dalam keadaan kondisi mint. Dan aku ready lah untuk let go. Kalau siapa nak boleh PM aku, boleh komen kat bawah kalau nak beli. So the next line yang kita dapatkan adalah Former Levi. Oh, ringan eh Former Levi ni berbanding Kamado Tanjiro. Ni berat sikit. Ymir ni pun berat, tapi Former Levi ni sangat ringan. Dia kalau kita tengok pun mint condition. Oh, memang terbaik packaging daripada Pop Culture. Dia ada special edition sticker, dia lagi kecil. Kalau kau tengok berbanding dengan Tanjiro punya special edition, memang sangat berbeza lah sticker special edition dia. Yang ni mau kecil lagi lah. Ya, yeah, okey. So, Former Levi kat sana kita akan letak. So, the next thing adalah Bartoto Hoover. Yang ni adalah character, new character lah. Yang macam Levi, Ymir ni dah biasa. Tapi Bartoto Hoover ni adalah first time lah dia keluar daripada Funko Pop ni. Dia macam simple, berdiri tegak, tapi dia adalah character yang paling, dia ada soundtrack sekali lah, Appleseed. Dia memang sedih lah juga. Sebenarnya tanpa buang masa aku beritahu lah dia, dia adalah Colossus Titan. Dia adalah our Colossus Titan. Hidup dia pun sedih juga. Dia bukan nak buat apa yang dia nak buat sebenarnya. Dia sebenarnya terpaksa.
Dan kalau kita tengok dia pun mint condition juga, memang kalau kau tengok packaging dia memang mint semua ni, tak rosak. Dan second lah adalah yang aku dapatkan adalah Mikasa Ackerman. Mikasa Ackerman adalah favorite character juga. Dia second favorite character aku lah, Mikasa Ackerman. Dia adalah yang punya common punya. Dia ada satu lagi iaitu yang Chinese exclusive aku rasa, tapi tak sampai lagi. Yang tu mungkin lambat bulan 12 tu. Yang tu, yang ini pun Mikasa sangat mint. All minty. Terbaik. Terbaik packaging daripada Pop Culture. Ini Mikasa. So berarti tu Hoover. Okay, the last but not least. Ini sajalah yang paling aku suka, yang paling dinantikan, yang paling aku nak, iaitu Eren Yeager. Iaitu ini adalah dia punya formal common lah. Dia ada Eren, ada dia common ni je. Eren sebelum ni, Eren yang ni je. Yang ni pun susah nak dapat dengan Eren Yeager Black and White. Tapi Eren Yeager yang ni, oh yang ni tak main. Ni ada satu rosak kat sini. Ni mungkin ada problem lah masa shipping tu. So dia memang rosak teruk. Aduh, kecewanya Eren Yeager dah rosak. Tapi tak ada rosak sangat kat sini je lah. Dan ni common, so dia bukannya macam valuable sangat. Untuk masa sekarang ni Eren Yeager ni tak valuable. Tapi memang banyak agak lah yang rosak. Satu, dia not main. Dia kategori not mean, tapi okey lah untuk aku sebagai collector. Bukan yang nak jual, area kan ni beli untuk collect. Tapi sedih jugalah tengok keadaan. Mungkin ini adalah petanda buruk akan berlaku pada season 4, part 3. Ini memang petanda buruk. Dia sampai pun dalam keadaan macam ni. Mungkin yang packing dia ni pun macam geram juga kat dia. Mungkin ramai yang geram kat dia. Bukan setakat aku tak geram sangat, aku suka cuma yang packing benda ni, yang pop culture ni geram kat dia. Sampai dia buat macam ni Eren Yeager. Tapi takpelah, at least semua ni dah ada, dah sampai semua dengan selamat ke Malaysia daripada Australia. So inilah line Funko Pop Attack on Titan terbaru daripada Funko Pop. Yang paling menarik semestinya aku berjaya mendapatkan Bertoto Hoover, iaitu Colossus, our Colossus Titan. Colossus Titan juga dia ada black and white punya version ini. So Bertoto Hoover ni memang kena dapatkan lah. Kalau siapa yang ada Colossus Titan, kena dapatkan Bertoto Hoover. Eren Yeager is must. But tengok kotak dia, kecewa. Tapi tak apa, dia bukannya, it's not worst case scenario lah. Sebab yang paling mahal sekarang ni yang sana. Aku tak tahu value dia akan meningkat ke tak, tapi it's okay. We'll see. Okay, that's all for my unboxing today. Thank you, happy for watching, subscribe, like and share.